Halo guys, kembali lagi di channel Kura Raji. Banyak aksesoris rumah yang bisa kamu dapatkan, baik dibeli langsung maupun diambil dari katalog furnitur setelah membelinya di Robin Carpenter. Aksesoris rumah diperlukan untuk mendekorasi rumah atau memperindah rumah, sehingga lebih bagus untuk dilihat. Namun, kadang-kadang kamu juga bosan dengan dekorasi yang itu-itu saja, jadi kamu ingin untuk menggantinya. Berikut ini, cara menghapus aksesoris dinding di Stardew Valley. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Oke, untuk menghapus aksesoris dinding ini caranya mudah kok teman-teman. Kamu tinggal tekan saja aksesoris mana yang kamu ingin hapus atau ingin ganti. Lalu, aksesoris ini akan pindah ke dalam inventory ataupun tasmu. Kemudian, kamu tinggal ganti dengan aksesoris dinding lainnya yang kamu inginkan. Oh iya, khusus untuk kalender ini sepertinya tidak bisa dipindahkan ya teman-teman. Jadi, mau tidak mau dibiarkan saja jika sudah ditaruh. Nah, mudah kan caranya teman-teman? Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you!